Advertising Fox. Apa kabar semuanya? Kangen gak? Kangen gak? Kangen dong. Kalau kita sih kangen. Tapi sebelum kangen-kangenan, kita mau ngucapin selamat tahun baru untuk kita semua. Dan selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan. Selain tahun baru, ada juga yang umurnya baru. Siapa ya? Yes, bener banget. Idea Indonesia hari ini tepat berumur 11 tahun. Doakan kami ya, semoga di usia yang ke-11 tahun ini kami bisa berkolaborasi dan terus produktif menghasilkan karya. In order to be a good collaborator, Idea Group proudly present Expose. Expose adalah sebuah post-production yang hadir untuk melengkapi ekosistem yang sudah ada di Idea Group. Agar proses produksi yang kita kerjakan bisa lebih efektif dan efisien. Tentu saja dengan kualitas output yang tetap terjaga dan sesuai yang diharapkan. Karena apa? Karena satu atap makin mantap. Selain momen spesial itu, kita juga pengen merayakan penghargaan yang kita raih di acara Citra Pariwara 2022 kemarin. Idea Indonesia berhasil mendapatkan 4 penghargaan dengan total 9 nominasi. Yang pertama, kolaborasi antara Idea Indonesia, Grab dan OVO berhasil memenangkan 1 gold, 1 silver, dan 1 bronze. Gak cuma itu, kolaborasi lain antara Idea Indonesia dengan Gensu Kreatif untuk proyek Mandiri Lidim juga mendapatkan 1 bronze. Tapi, kolaborasi kami tahun lalu bukan hanya itu. Berikut adalah karya-karya lainnya. Idea Indonesia. Base Monkeys. Jadi, ini saatnya kamu berkolaborasi dan berkarya bareng kita. Untuk tahu lebih lanjut, main-main ya ke website kita di ideaindonesia.com spacemonkey.co.id. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube kita di Idea Group, Idea Indonesia, Space Monkey Indonesia, dan Sambar Rezeki. Dan follow Instagram kita untuk tahu informasi terupdate @ideagroup, @ideaindonesia, @spacemonkeys.id, @sambarrezeki. Stay happy and stay healthy, advertising folks. Let's get our own stories.